Pemirsa, polisi menetapkan oknum pegawai BNN yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi tersangka. Aksi KDRT telah terjadi sejak 2021. Bahkan pelaku tak segan melakukan kekerasan di depan anaknya. Usai laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa YA 29 tahun, seorang ibu rumah tangga yang sempat jalan di tempat dalam penanganannya. Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menetapkan AF 41 tahun pegawai BNN sebagai tersangka KDRT Rabu siang. Penetapan tersangka ini setelah pihak penyidik unit perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota melakukan gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup serta keterangan dari pihak dokter forensik. Aksi kekerasan yang dilakukan oknum pegawai BNN ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Polisi mengatakan laporan korban pada tahun 2021 itu pernah terhenti lantaran korban dengan terduga pelaku ingin rujuk kembali. Namun, di pertengahan tahun 2023, pada bulan April, aksi KDRT kembali terjadi hingga korban kembali melaporkan terduga pelaku. Kemarin juga setelah pemeriksaan dokter forensik, kami lakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban. Dan kami juga sudah mulai membuat surat panggilan kepada tersangka untuk hari Jumat ini pukul 10.00 di ruang penyidik unit PPA. Meski pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota tidak melakukan penahanan kepada tersangka. Hal ini lantaran pelaku dinilai kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Sangka akan dilakukan pemanggilan perdana pada Jumat besok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus, Palembang.